Pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono menghadiri acara Safari Ramadan yang berlokasi di Masjid Baitul Salam, Kecamatan Gombe Ulu, Desa Arang-Arang. Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengimbau dan mengajak semua masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersamaan dan kekompakan, serta jangan terpancing dengan isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan antar sesama. Bertempat di Desa Arang-Arang, Desa Gombe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono, Safari Ramadan ke Desa Arang-Arang. Kegiatan Safari Ramadan di Muaro Jambi ini serentak dilaksanakan sehingga PJ Bupati Muaro Jambi serta asisten bupati bersama unsur-unsur pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan Safari Ramadan secara bersama-sama, yang bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi dan melihat langsung aspirasi masyarakat terhadap program pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Budi Hartono, mewakili pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah bagi para umat muslim. Selain itu, ia juga berpesan kepada masyarakat untuk memperbanyak ibadah dan mengikuti pengajian-pengajian seperti kuliah subuh, ceramah sebelum berbuka puasa, serta tausiah yang disampaikan oleh kiai dan ulama-ulama. Dirinya juga mengajak sesama muslim untuk menjaga hubungan silaturahmi dan selalu mengajak berbuat amal kebaikan. Ini adalah untuk memperkuatkan agama kita, agama Islam ini. Kita memastikan bahwa pemerintah hadir di setiap kegiatan-kegiatan masyarakat, khususnya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita memastikan hadir di situ. Jadi itu untuk memperkuatkan agama kita, agama Islam ini. Kalau pemerintah sudah peduli dengan kegiatan syiar agama Islam ini, insya Allah agama kita akan berkembang dengan pesat. Karena mayoritas tempat kita ini, Muaro Jambi ini adalah pemeluk Islam. Dan itu kewajiban kita untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk memperluas, membesarkan syiar kita ini, agama Islam ini. Dan salah satunya adalah dengan kita melaksanakan safari Ramadan malam ini. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.